Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Swep Sunarto dari channel Detektif Misteri. Di kesempatan kali ini gue akan mengeksplor salah satu tempat bangunan yang sudah lama banget terbengkalai. Dan konon di tempat bangunan yang akan gue eksplor itu adalah sering terlihat oleh warga sekitar sosok wewe gombel yang pernah menculik anak-anak. Entah berapa anak kecil yang pernah diculik oleh wewe gombel tersebut. Gue kayak ada yang ngikutin. Jumlahnya belum pasti gue dapetin dari warga sekitar, yang pasti udah cukup banyak anak-anak yang diculik oleh wewe gombel tersebut. Maka dari itu, kita sebagai tim Detektif Misteri akan menyelidiki jauh lebih dalam ke dalam rumah tersebut. Are you ready? Let's do it, let's do continue. Berangkat. All right. Jadi gue udah mulai berada di depan rumah yang konon katanya rumah ini adalah tempatnya wewe gombel. Apakah wewe gombel itu ada di tempat ini? Kita akan menoyor. Aduh, gua kira ini apa. Oke, kita akan menoyor. Kita akan cari akses buat masuk ke dalam rumah ini. Dan ini rumahnya udah bener kebun-kebun banget. Udah banyak pohon-pohon besar. Jika mana kalian melihat yang mencongok-congok yang tidak gua sadarin, mohon tulis di kolom komentar. Entah jenis apa itu, apa Anda mendengar suara tidak gue sadarin, gue mohon untuk tulis di kolom komentar. Dan gue udah berada persis ada di depan rumah ini. Ini tempatnya serem banget asli. Dan sini gelap banget. Allahu Akbar. Halo. Gue kayak merasa terkepung. Gue di sini gue ngerasa kayak ada yang mengawasi, tapi entahlah itu apa, karena gue benar-benar tidak bisa melihat makhluk itu. Jadi buat kalian yang memiliki kelebihan khusus, bila mana kalian melihat ada mencongok, kalian langsung tulis di kolom komentar. Kita ramaikan kolom komentar. Oke. Sebelum gue masuk ke dalam ruangan ini, gue mohon babadagna lelembutna, wahai kalian para penghuni atau penunggu dari tempat ini, gue mohon hadir, wujud rupa maupun suara dari kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini daun merah-merah. Gue kira ini, aduh Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gue kira ini sosok apa merah-merah, tapi ini cuma daun. Oke, kita mulai toyor masuk ke dalam. Aduh, astagfirullahaladzim. Gua kepleset. Gua nginjak genteng. Gua di sini merinding. Gua merinding. Gua seperti ada yang mengintai gua di sekitar bebalikan-bebalikan pohon-pohon ini. Karena ini rumahnya udah mencil banget. Di sekitarnya jauh dari pemukiman warga dan sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput dan pohon-pohon besar-besar. Wow. Jadi kalian yang sedang melihat video ini, gue mohon untuk setiap in frame dari kamera ini tidak luput dari perhatian kalian. Karena siapa tahu di antara rumput-rumput atau pepohonan ini ada mencongok-mencongok. Alright, kita masuk ke dalam ruangan ini. Assalamualaikum. Yuhu. Swipe in here. Kayak ada ngelang suara. Walaupun ini ada kamar mandi. Apa kalian bisa merasakan tentang aura? Aura yang gua rasakin udah aura-auran banget kamar mandi ini. Dan di sini ada tokek. Wow, so creepy. Halo tokek, sorry gua ganggu kenyamanan Anda di tempat ini. Saya ingin bersilaturahmi. Saya ingin jauh menyelidiki tentang wewe gombel yang pernah menculik anak-anak
di tempat ini. Apakah gue akan diculik oleh wewe gombel tersebut? Jadi kalian jangan pernah men-skip atau meninggalkan video ini. Tonton dari awal hingga akhir. Ini tangga udah dikuasain sama rumput-rumput liar. Sudah terbayang di otak kalian sudah berapa lama tempat ini terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Gua ngeri di atas ini wewe gombel lagi uncang-uncang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kepala gua udah mulai berat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini cuma tembok, gua kira ini ada sosok. Gua ngeri ada binatang buas. Ini dapur. Tapi udah dikuasain sama pohon-pohon. Dan gua udah menyium aroma-aroma yang gak jelas di sini. Aroma bau busuk yang gua cium. Dan di tempat ini, gila. So scary. Gue bener-bener merinding-merinding disco. Gue bener-bener creepy-creepy party parah di tempat ini. Apa kalian sama merasakan apa yang gue rasakan? Gue curiga di balik-balik pepohonan ini ada yang sedang mengintai gue. Apakah ada yang lagi uncang-uncang angge di sini? What the hell itu apa? Yang jelas gue ingin merasakan sensasi rumah yang mungkin buat warga sekitar ini cukup keramat dan ditakuti karena pernah terjadi anak kecil yang bermain di tempat ini menghilang tidak kembali lagi. Apakah wewe gombel yang telah menculik anak yang bermain di tempat ini? Oke, kita mulai naik ke lantai atas. Energi apa, sensasi apa yang gue rasakan? Dan mungkin Allahu Akbar, kalian yang sedang menyaksikan video ini bisa merasakan apa yang gue rasakan. Wow, ini udah ditumbuhin sama rumput-rumput. Gila, babadakna, lelembutna. Wahai kalian, para penghuni atau penunggu dari tempat ini, gue mohon hadir. Wujud, rupa, suara dari kalian. Oke, gue tertarik. Lalu Akbar, astagfirullahaladzim. Entah rumput ini atau ada sosok astral lain, bagian pundak gue kayak ada yang noel. Allahu Akbar. Gue bener-bener udah bener-bener terkepung banget. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Bagian ini rambut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue ngeri di sini ada binatang buas ya. Kayaknya ini udah rumputnya udah bener tebel banget. Gue gak tahu di balik rumput ini ada binatang apa. Sepertinya gue gak terlalu menoyor ya, karena gue lebih menjaga safety atau keamanan gue. Allahu Akbar. Gila, gue merinding. Gue gak denger kayak ada suara-suara. Gila, pundak gue udah makin berat di sini. Gue kalau mandi. Wow, ada bathtub. Ini gue ngeri sama ada binatang buas. Tapi kalian bisa merasakan aura sensasi yang ada di kamar mandi ini. Apakah di bathtub ini ada sosok wewe gombel? Gue berharap ada anak itu yang gue temuin di tempat ini. Gila. Bagi kalian yang memiliki kelebihan khusus, gue mohon untuk jauh lebih mendeskripsikan tentang makhluk apa aja yang ada di kamar mandi ini, karena gue ngerasa tekanan sensasinya sangat luar. Allahu Akbar. Ada apa sih? Gue ngeri kalau ada binatang buas gitu. Oke. Dan gue dari tadi gue ngerasa di sini ada yang melintas. Apakah kalian melihat sosok atau makhluk yang gue rasa melintas di area sini dari tadi? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, berat banget pundak gue. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kamar mandi lagi. Tapi ini cuma ruangan kotak begini kamar mandinya. Tapi ini benar-benar bikin gue merinding. Dan tempat ini sensasinya benar-benar luar biasa gue rasain. Dan kembali
Ini udah lantai 3 ya, kalau dari lantai bawah. Ini udah tumbuhin sama rumput-rumput liar. Ini bagian atasnya ya. Gue berharap di bagian atas ini ada yang mencok-mencongok. Bantu pantau, bantu perhatikan setiap in frame dari kamera video ini. Siapa tahu ada hal yang tidak gue sadarin. Oke, okay. Ini gue di rooftop ya. Oke, okay, dari bagian rooftop ini kita mengintai sekeliling dari bangunan ini. Apakah ada mencok-mencongok dan kamera gue ngeblur? Allah Akbar, ini benar-benar creepy banget lokasinya. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Gila, tekanannya luar biasa banget gue rasanya di sini. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, kita coba turun. Gue harus hati-hati di sini. Gue nggak mungkin terpleset di tempat ini. Ini sebenarnya tidak terlalu luas-luas banget bangunan ini. Cuma ini dari lantai dasar, ini lantai 2, ini lantai 3. Jadi ada 3 lantai. Dan setiap sudut, setiap bangunan dari tempat ini udah kita rasakan dan sudah kita toyor. Jadi gue kayak gini, ada suara-suara. Bantu dengar, apakah kalian mendengar ada suara-suara yang gue dengar? Seperti ada suara cekikikan. Allah Akbar. Gila, layar gue dingin banget. Allah Akbar. Ternyata gue tidak menemukan sosok kowe gombel di tempat ini. Dan mungkin gue tidak melihat. Tapi bagi kalian yang memiliki kelebihan khusus, kalian bisa melihat selain sosok kowe gombel, ada sosok apa aja yang di tempat ini. Dan ternyata anak yang hilang itu tetap tidak ada di tempat ini. Oh, mungkin sudah dibawa ke alam yang lain, ke alam 2 dimensi. Merinding banget tempat ini. Gila. Malah di lantai dasar ini bersih, beda dengan bagian yang ada di lantai ketiga. Ternyata gue tidak menemukan sosok anak kecil yang diculik oleh gombel tempat ini. Tadi gue berharap ketika gue mengeksplor tempat ini, gue bisa menemukan anak kecil yang hilang di tempat ini. Dan ternyata gue tidak menemukan anak kecil itu. Dan sosok yang gombel pun tidak terlihat di mata biasa gue di tempat ini. Maka dari itu gue mohon, bila mana kalian benar-benar melihat sosok yang tidak gue sadari di tempat ini, gue mohon tulis di kolom komentar. Karena apa? Walaupun gue tidak bisa melihat, walaupun gue tidak bisa menerawang tentang keadaan rumah ini, tapi benar-benar sensasi, energi yang diberikan oleh para penghuni atau penunggu dari tempat ini benar-benar gue rasain. Creepy-creepy party banget. Energi gue benar-benar terkuras. Kalian bisa melihat, gue udah benar-benar pucat banget di tempat ini. Dan sepertinya gerak-gerak sendiri. Gue uji nyali kali di tempat ini ya. Oke, gue mau uji nyali deh di tempat ini. Siapa tahu bila mana gue sedikit uji nyali dan agak lama di tempat ini, sosok kayak gembel itu akan muncul. Alright, kita akan uji nyali di tempat ini. Oke, gue bakal mencoba beruji nyali di spot ini. Siapa tahu kalian bisa melihat sosok yang tidak gue sadarin. Dan bila mana ada suara atau ada penampakan apapun yang gak gue sadarin, kalian langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu sosok kowe gombel itu menghampiri gue di tempat ini. Oke, okay. Are you ready? Gue akan jinjali tempat ini.
Babadagna, lelembutna, wahai kalian, para penghuni atau penunggu dari tempat ini, kumohon wujud, hadir, rupa maupun suara dari kalian. Oh, gue bener-bener kayak ketarik nih. Ngap banget. Halo. Sejauh ini kalian sudah melihat ada yang melintas-melintas, ada suara-suara apa yang terdengar. Tolong kalian langsung tulis di kolom komentar. Dan sepertinya cukup untuk gue uji nyali di tempat ini. Dan gue rasain benar-benar berat banget di sekitar leher gue, kayak gue kayak tarik malah leher gue. Halo, gue merasa ada mencongkok-congkok deh di jendela sini. Bener-bener berat banget kepala gue. Jadi gimana perasaan kalian dalam menonton video kali ini gue di tempatnya Wewe Gombel yang sering nyulik anak kecil? Ternyata bener-bener energi gue terkelus banget di tempat ini. Nafas gue juga semakin sesak. Jadi segitu aja untuk gue mengeksplor, mereview. Kok daun ini kayak gerak-gerak ya? Tempat ini, jangan pernah bosan-bosan untuk mendukung atau menonton video-video terbaru dari channel Jasad Misteri. Jadi buat kalian yang baru bergabung, yang belum pernah menonton video sebelum-sebelumnya channel Jasad Misteri, kalian bisa nonton video-video sebelum-sebelumnya. Semoga kalian suka dengan konten-konten dari channel Jasad Misteri. Gua Sob Sunarto, salam satu dunia, dua dimensi bersama detektif Mister.